Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Kembali lagi kita melanjutkan PES 2021 Master League Wolves. Di episode sebelumnya kita berhasil menang besar atas Aston Villa 4-1. Kita bermain di kandang mereka dan luar biasa hasilnya, bagus sekali. Dan Niall Innes akhirnya berhasil mencetak gol debutnya, langsung brace juga, tapi langsung dipinjam juga. Ya udahlah. Dan kita juga sudah kedatangan nama baru, yaitu adalah Trincao dari Barcelona, walaupun masih berstatus pinjam, tapi bisa dipermanenkan di akhir musim. Di akhir musim, betul sekali. Jika dia bermain impresif, dia bisa langsung bergabung dengan squad Wolves. Oke, dan di sini aku sudah memasukkan beberapa nama lagi, teman-teman. Jadi terima kasih bagi kalian yang memberikan saran. Ada yang saran, bang, beli pemain-pemain asal Inggris, bang, karena di Wolves itu cuma sedikit pemain asal Inggrisnya. Aku baru nyadar, iya ternyata, teman-teman, setuju banget sih. Karena kalau kita lihat pemain asal Inggris di squad Wolves itu hanya sebentar. Nah, hanya Cody, terus Rudy, dan dua pemain muda kita, Austin Samuel dan Elliot Watt. Udah itu aja. Dan Ines kan sudah dipinjamkan, jadi hanya 4 pemain. Jadi ya lainnya pemain istilah itu pemain dari negara lain semua. Jadi kayak harus menambah pemain-pemain asal Inggris di situ. Dan kemarin aku lupa menyebutkan ya, siapa sih kipernya itu yang aku, siapa ya kok lupa, blank. Ini jadi aku sudah memasukkan beberapa nama pemain asal Inggris, teman-teman. Sebentar, di mana ya kok malah jadi ngeblank lagi. Nah, ini jadi aku memasukkan nama. Oh ya, kalian sudah menyarankan Zexi ya. Oke sih, tinggi ya, modelnya memang bagus sih. Bentar, aku sudah memasukkan nama AC kan sudah tuh. AC juga Inggris nih, bagus nih. Inggris AC bisa dipertimbangkan kayak gini skillnya. Terus itu siapa namanya? McNeil nih. McNeil ini juga bagus, 22 tahun dan bisa kanan kiri, skillnya kayak gini. Bagus, sangat bagus. Dia crossing spesialis, jadi cocok juga ini karena kita punya sosok Raul Jimenez di tengah. Jadi kalau ada McNeil di situ bagus juga menurutku, mantap. Terus dia kakinya tapi sayang akurasinya agak kurang ya. Maksudnya weak foot usage-nya agak kurang, lebih ke kiri berarti dia. Terus ada Canwell, ini juga bagus menurutku. Mirip-mirip dengan McNeil ini. Canwell kayak gini skill-nya. Dia juga real face. Ini juga bagus, teman-teman, mantap juga. Oke, bisa dipertimbangkan nih. Dan ini kipernya, Aaron Ramsdale. Ya, ini dia. Dia masih 23 tahun. Jadi mirip-mirip dengan Dragowski dan Berardoni. Bahkan ini barusan mereka sudah tambah usia menjadi 24 untuk Dragowski dan Berardoni. Karena sudah ganti tahun ya. Dan Ramsdale 23. Jadi menurutku oke juga nih Ramsdale untuk diproyeksikan ke depannya menjadi kiper utama Wolves. Mungkin aku akan kepikiran akan mengambil Ramsdale aja sih. Tingginya juga oke. Menurutku mantap juga. Udah real face lagi. Kemungkinan besar aku akan ambil Ramsdale, teman-teman. Karena sementara kemarin kan Luis Maximiano dan Dragowski nggak mau. Jadi kayak cocok nih Ramsdale nih. Kiper asal Inggris, jadi kita menambah kuota pemain asal Inggris aja sih menurutku. Karena betul-betul tipis. Squad asal Inggris sangat-sangat tipis di sini. Dan kemarin di off record aku sudah tawar beberapa pemain lagi, teman-teman, yaitu ada aku tawar Joao Pedro. Terus pinjam ya, ini juga pinjam sih. Terus aku juga tawar Willy Saliba. Coba-coba aja sih. Karena kan kita kayak agak minim di posisi back ya, karena Otasuwi sudah dipinjamkan. Terus di striker itu juga mungkin aku coba lihat dulu apakah akan cari striker baru atau mempertahankan Austin Samuel. Tapi kalian sudah menyarankan, bang, pinjamkan aja Austin Samuel. Tapi kalau pinjam, itu kita pasti harus mendatangkan pemain baru. Karena sangat minim. Jadi coba aja kita next dulu aja. Kita langsung main aja menghadapi Leicester City. Dan untuk episode hari ini main berapa kali aku nggak tahu, teman-teman. Karena, wow, ini mungkin derby ya kali ya. Karena kok club clip, rivalitas lah. Untuk Leicester City, main berapa kali nggak tahu, tergantung banyak aktivitas nggak di bursa transfer, terus juga saat menghadapi ini Leicester City akan berakhir di waktu normal atau harus babak perpanjangan waktu, aku juga nggak tahu di situ. Oke, dan aduh, tadi sudah aku memainkan Fabio Silva, tapi kok gimana ya, Pedro itu juga main, Raul Jimenez kok lagi on fire, aku bingungnya gitu sih.
Sebentar, gimana ya? Aku bingung sih. Cobalah, nggak apa-apa lah. Fabio Silva aku mainkan dulu aja dari menit awal dan tapi Raul Jimenez akan aku bawa tetap. Bahwa Adama itu si Trincao nggak belum bisa ya. Jadi masih jet lag pastinya. Jadi belum bisa dimainin. Terus Saiz aku bawa Bur. Terus di center aku bawa Elliot Watt dan satu lagi siapa? Satu lagi aku nggak punya teman-teman. Kayak kita juga emang butuh beli tengah kali ya. Aku juga karena kadang kok ya lumayan minim ya. Ini tapi kebetulan ya juga sedang nggak fit semua sih. Mungkin butuh satu dua pemain lagi. Satu lah satu pemain lagi kali. Coba nanti kita lihat lagi ya. Jadi di sini aku akan membawa Ait Nouri nggak bisa. Bisa sih sebagai Ait Nouri aja deh. Aku bawa Ait Nouri. Ya oke lah sudah kayak gini aja. Dan kaptennya Cody terus tight marking ya udah Jamie Vardy. Oke sudah dan kita lihat jersey. Jersey-nya ya udah nggak apa-apa. Yuk atau kita pakai putih aja deh. Ya kayak gini aja lah. Oke langsung saja teman-teman langsung kita kick off. Kita main malam teman-teman di tempat netral FA Cup babak second round. Oh nggak salah second round ini ya. Tapi langsung berhadapan dengan sesama tim kuda hitam Leicester City. Pasti ini partai yang berbahaya. Dan Johnny Evans menjadi kapten dari Leicester City. Dan Wolves masih mengincar beberapa pemain. Aku upayakan loan dulu teman-teman karena budget kita minim. Jadi upayakan loan-loan dulu aja. Kenapa juga loan selain budgetnya minim? Karena performa Wolves itu sudah cukup bagus. Jadi kayaknya menurutku nggak perlu perubahan yang cukup signifikan. Jadi yang penting kita untuk menambah opsi aja lah. Terutama mungkin di tengah dan di depan. Kalau di lini pertahanan mungkin harusnya nggak terlalu perlu ya menurutku ya. Karena cukup banyak opsi ya. Tapi mungkin di depan sama di tengah itu mungkin agak perlu. Karena ya itu cukup minim opsinya. Jadi kayak takutnya kalau banyak yang capek, banyak yang nggak fit. Ya itu yang perlu diwaspadai di situ. Oke dan kita fokus dulu di pertandingan kali ini. Ini partai yang sangat berat pastinya. Apalagi mereka juga menggunakan formasi 5 back. Kita lihat tuh. Ada Soyuncu, ada Johnny Evans, ada Fofana. Jadi cukup berbahaya. Belum lagi ditambah di tengahnya itu mereka pakai Didi. Didi juga pasti akan rajin membantu pertahanan. Jadi sulit nih. Kita cukup sulit untuk membongkar pertahanan dari Leicester City pastinya. Tapi yaudahlah, kita hadapi aja. Tim terbaik yang menang. Kita lihat aja siapa yang akan lolos ke babak perempat final. Oke, langsung aja teman-teman. Babak pertama dari second round FA Cup antara Wolves menghadapi Leicester City. Dan aku akan langsung menyerang aja dari menit pertama. Oke, Vardy kick off. Fofana dan Leicester City juga langsung menyerang. Lidi, umpan udah Medi. Fug. Change side. Ada Daniel Podence. Sayang sekali gagal Daniel Podence. Johnny Evans, umpan udah Telemans. Ricardo Pereira. Masih Pereira. Dibayang oleh Vitinha, bagus Vitinha. Johnny Castro. Belakang dulu pada Boli. Boli umpan pada Semedo. Masih Semedo, kembalikan dulu aja ke Boli. Boli kembalikan ke kiper pada Rui Patricio. Oh ya kok lupa ya, harusnya aku turunkan beberapa pemain pelapis ya. Kadang-kadang aku terlalu fokus dengan Leicester City sih. Maksudnya kayak itu Leicester City gitu tuh. Maksudnya itu kayak nggak bisa dianggap remeh gitu loh. Jadi kayaknya ya udahlah pakai main-main inti gitu. Lupa ini FA Cup ya harusnya aku. Tapi paling nggak udah pasang Fabio Silva lah ya. Harusnya aku turunin Rudy sebagai kiper. Lupa sih harusnya. Iya. Harusnya Rudy. Terus beberapa nama masuk sih seperti kayak siapa lagi ya. Hover gitu mungkin. Oke Didi. Oh bagus sekali kreatif punya dan clearance yang kurang sempurna tadi dari Boli sehingga menghasilkan corner kedua bagi Leicester City. Medi akan ambil corner. Cukup berbahaya ini Madison. Spesialis bola-bola mati dari Leicester City. Crossing. Buang. Pepo Dance. Boli. Oke, Semedo sekarang. Kembali ke Boli. Kembali ke Semedo. Ayo. Tenang. Harus tenang. Moutinho. Pedro Neto. Masih Pedro Neto. Fabio Silva. Ah, sayang sekali. Peluang tadi.
peluang emas dari Fabio Silva, tapi saya masih bisa digagalkan oleh kiper Leicester City. Oke, Dennis Praet. Masih Praet umpan kepada Pereira. Ke belakang, Fabio Silva. Masih bisa diamankan oleh Telemans. Daniel Podence. Oke, Daniel Podence. Umpan pada Johnny Castro. Johnny Castro. Crossing. Terlalu lemah crossingnya. Oke, Telemans. Medi, umpan ke depan. Salah umpan Medi. Boli sekarang. Podence. Fabio Silva. Podence gagal. Terlalu lama Podence. Vardy, umpan pada Didi. Medi, umpan pada Fug. Masih Fug. Medi, umpan ke depan langsung. Ada Vitinha di sana. Amankan dulu ke Rui Patricio. Umpan ke kiri pada Johnny Castro. Cody. Umpan pada Boli. Oke, ke kanan pada Nelson Semedo. Ke tengah. Ah, kurang cermat tadi umpan dari Semedo. Telemans. Ke kanan pada Praet. Telemans. Masih Telemans. Medi. Fug. Sampai di depan Fug. Pereira. Praet. Masih dari Praet. Buang. Oke. Okay. Oke. Moutinho sekarang. Wow, Moutinho. Semedo. Umpan pada Pedro Neto. Oke, okay, wow, Moutinho. Aduh. Oh, ayo. Aduh, sayang sekali. Oke, masih cukup berimbang di lini tengah, teman-teman. Pereira sekarang. Kedua tim masih berusaha untuk menjajaki satu sama lain. Masih cukup berimbang. Telemans berhasil lepas, crossing. Jamie Vardy di sana. Ayo, fokus. Tidak dikejar tadi oleh Madison. Semedo. Umpan pada Moutinho. Ruben Neves. Masih Ruben Neves. Fabio Silva. Terlalu jauh. Fofana kembali ke belakang tadi. Telemans, Pereira. Umpan ke kiri pada Madison. Chainside lagi ke kanan pada Praet. Oke, Praet. Telemans. Vardy. Bagus, Cody. Oke, kerjasama tadi antara Moutinho dengan Ruben Neves. Bagus sekali. Umpan. Offside kah? Saya tadi diading tuh. Itu kalau nggak diading kena Neto tuh. Kosong Neto. Kayaknya nggak offside sih. Oke, Dennis Praet. Pereira. Vardy. Bagus Boli. Semedo. Gagal. Semedo. Oke, Ruben Neves sekarang. Ke kiri pada Johnny Castro. Kembali ke Johnny Castro. Oke, Vitinha sekarang. Gagal. Oke, Ruben Neves. Boli. Masih gagal, masih bisa kotak kuasai tapi. Oke, Pedro Neto. Crossing. Fabio Silva. Aduh, sayang sekali sebuah tendangan akrobatik dari Fabio Silva tapi masih melambung di atas misar gawang. Dan sekaligus menutup babak pertama dengan skor kacamata. Masih sama kuat antara kedua tim. Masih sama-sama menjajaki satu sama lain. Masih sama-sama berusaha untuk mencari celah ke pertahanan lawan. Balnya cukup berimbang. Kita unggul tipis memang penguasaan bola. Tapi bisa dibilang cukup berimbang dari segi penguasaan bola. Dari segi peluang yang terjadi cukup berimbang. Dari segi permainan juga cukup berimbang. Jadi apapun masih bisa terjadi di babak kedua. Tergantung kedisiplinan masing-masing tim. Fokus masing-masing tim. Kita harus fokus, kita harus disiplin. Jangan sampai lengah di sini. Kesalahan kecil akan menentukan di sini. Gagal tadi umpannya. Didi, umpan pada Soyuncu. Fug. Kembali ke Soyuncu. Johnny Evans. Oke, Pereira sekarang dari sisi kanan. Praet. Telemans. Dibayang-bayang itu tiga pemain. Oke. Wow, Moutinho sekarang. Masih Moutinho. Moutinho! Masih melebar dari Wow, Moutinho. Padahal si siapa namanya? Ward, kiper
Leicester City maju sih padahal sih, tapi sayang tendangannya masih kurang akurat tadi. Ah, sayang sekali, kurang akurat banget sih. Jauh-jauh, jauh sangat jauh melebar sih. Oke, masih kosong-kosong teman-teman sampai sejauh ini. Oke. Ward umpan pendek pada Evans. Evans umpan ke depan. Dan oh, enggak keluar ternyata. Ayo boleh amankan dulu. Pereira sekarang. Pride. Masih dari Pride. Oke, bagus. Bagus sama Cody tadi ya. Cody kayaknya. Umpan Smith. Enggak kena Smith. Dan keluarkah? Ya. Goal kick ya. Ya, goal kick. Apakah akan terjadi babak perpanjangan waktu? Masih cukup jauh, teman-teman. Waktu yang ada masih cukup jauh. Masih menit ke-55, apapun masih bisa terjadi di sini. Dan throw in sekarang untuk kita. Oke. Semedo. Neto. Umpan kepada Ruben Neves. Vitinha. Umpan kepada Fabio Silva. Fabio Silva berikan pada Vitinha. Masih Vitinha, masih Vitinha. Podence. Vitinha. Ruben Neves. Gagal. Masuk tadi kepada Fabio Silva dan dibuang bolanya tadi. Masih cukup sulit untuk menembus pertahanan dari Leicester City. Jody Castro umpan pada Ruben Neves. Moutinho. Semedo. Loh, Pedro itu nggak siap. Ke belakang pada Fofana. Umpan ke depan. Evans. Mereka sudah all out attack ya? Wow, segitunya ya? Sampai all out attack loh. Semoga Wah, bahaya sih. Oke, Mehdi sekarang. Awas bahaya. Buang-buang. Loh, awas hati-hati. Maksudnya sampai segitunya ya, sampai all out attack. Padahal masih kosong-kosong loh. Enggak tertinggal loh, tapi masa sampai all out attack sih? Oke, bagus sekali kesalahan dari Soyuncu. Fabio Silva 1-0, kesalahan dari Soyuncu. Dan Fabio Silva berhasil memanfaatkan umpan dari Joao Moutinho tadi. Luar biasa, kesalahan terjadi. Hampir sih tadi sih, hampir bisa dikontrol oleh Soyuncu, tapi Moutinho berhasil merebut bola tadi. Kita lihat nih, Soyuncu. Dan ya, kesalahan diserebut dan Fabio Silva tidak terkawal. Ada 3 back tengah di belakang, tapi tidak ada yang mengawal Fabio Silva sama sekali. Kita lihat Soyuncu, terus siapa lagi tuh? Fofana di situ semua menghampiri Joao Moutinho semuanya. Tidak ada yang melihat pergerakan dari Fabio Silva. Oke, bagus. Bentar, aku cek kondisi pemain dulu aja. Sudah menit kesegini soalnya. Tunggu. Yang perlu aku ganti siapa ya? Semedo deh. Semedo aku ganti dengan Bur. Sementara itu satu dulu aja. Oke, pemain muda dimasukkan. Bur masuk menggantikan Nelson Semedo. Semedo performa di pertandingan kali ini biasa aja. Nggak terlalu menonjol juga. Buruk nggak juga sih. Ada beberapa kesalahan memang, tapi nggak yang menonjol juga. Oke lah. Kita coba masukkan Bur untuk mendapatkan kesempatan menit bermain di sini. Oke, Fofana. Dan ini pastinya mereka akan semakin meningkatkan serangan, teman-teman. Karena mereka posisi tertinggal sekarang ini. Oke, Vitinha. Podence. Kembali ke Vitinha. Itu, Pedro Neto. Pedro Neto! Sayang sekali masih bisa di-save tadi oleh Ward. Nggak offside ya? Aku kira offside sih. Bagus tadi umpan yang dilancarkan oleh Vitinha. Dan Pedro Neto lepas dari penangkap offside. Dan kita lihat Soyuncu tertinggal dari Pedro Neto. Dan tapi sayang tendangannya mungkin kurang dekat ya. Harusnya aku lebih kontrol lagi. Oke, Albrighton dimasukkan menggantikan Pride. Ruben Neves akan ambil. Umpan. Boleh. Masih bisa ditangkap oleh Ward. Oke, Jody Castro. Pei.
pelanggaran dari Johnny Evans, kuning kasit, ya kartu kuning untuk Evans. Oke, aku mungkin belum akan bertahan dulu, aku mungkin akan coba pertahankan dulu dengan menyerang, tapi nanti beberapa menit lagi akan aku buat ubah jadi bertahan ya. Aku lihat kondisi pemain lagi, kalau bisa diganti ganti satu lagi. Ruben Neves sih capek sih. Ya udah, sebentar aku lihat dulu ya, yang punya pertahanan lebih bagus Vitinha atau Moutinho. Moutinho sih, berarti Moutinho aja. Moutinho akan main di belakang dan aku akan mainkan Watt. Sementara itu dulu. Oke, standing ovation untuk Ruben Neves. Dia asis, bukan ya? Bukan sih, bukan Moutinho kan yang asis kan? Oke, tapi mainnya memang bagus ya. Lumayan stabil juga permainan dari Ruben Neves. Ya, sepanjang paruh musim itu cukup stabil menurutku. Paling nggak itu rata-rata lah. Rata-rata bagus permainan dari Ruben Neves. Oke, aku langsung umpan ke depan aja. Terlalu riskan main-main di belakang. Fabio Silva. Wodens, maju dong. Johnny Castro. Bagus sekali Johnny Castro. Crossing. Gagal Fabio Silva tadi. Lidi. Umpan ke depan langsung pada Evans, ada Cody. Oke, ini dia Bur. Moutinho. Watt. Umpan. Gagal. Oke, masih Elliot Watt. Fabio Silva. Masih bisa ditepis tadi. Albrighton. Tielemans. Didi. Awas-awas. Medi. Vardy. Pemain-pemainnya Leicester City itu banyak pakai I ya tuh. Didi, Vardy, Medi. Gak tepat. Asas, bertahan. Evans. Fokus. Buang. Fabio Silva. Vitinha. Umpan. Podence. Oke, maju dong. Siapa dong? Aduh, kurang cepat, kurang cermat umpannya. Ward, umpan. Cody. Oke, Bur. Umpan pada Ward. Podence. Aduh, sayang banget itu. Hampir aja sih. Umpannya bagus dari Fabio Silva. Kali ini umpan dari Bur. Dan Fabio Silva berikan umpan pada Podence. Hampir aja, sayang sekali tendangannya masih bisa di save tadi oleh Ward. Ganti pemain lagi. Yang capek Boli akan aku ganti deh. Aku ganti dengan Saiz. Oke, sudah. Dan aku kan bertahan aja. Ya, mereka all attack, aku kan bertahan. Kok Watt yang ambil sih? Moutinho aja. Oke, Joao Moutinho akan ambil corner. Joao Moutinho. Fabio Silva sayang sekali masih sangat-sangat melambung headingnya tadi. Oke. Mendekati akhir babak kedua, teman-teman. Dan sementara ini Wolves masih unggul 0-1 atas Leicester City. Akankah kita bisa melangkah ke fase berikutnya ataukah Leicester City berhasil memaksakan babak perpanjangan waktu? Akan all out defense saja. Sudah sangat-sangat krusial waktunya. Mereka sudah bermain bola-bola udara terus. Aman. Oke. Bagus. Mereka sudah langsung passingnya langsung ke depan. Pokoknya langsung umpan lambung. Aku juga akan umpan lambung deh. Oke, langsung ke depan. Fabio Silva di sana. Oke, Wes Morgan. Fofana. Umpan pada Tielemans. Umpan. Asas. Oke, bagus. Bur. Masih gagal. Tielemans. Buang. Bahaya. 4 menit waktu injury time. Masih cukup lama. Didi. Bagus. Fabio Silva. Capek sih, aku tahu kamu capek. Daniel Podence. Umpan pada Watt. Pedro Neto. Masih gagal. Dan selesai.
Iya, kemenangan tipis atas Leicester City, laga yang cukup berat menurutku, laga yang cukup berat, tapi Leicester City masih bisa, Wolves masih bisa meraih kemenangan di sini sekaligus melangkah ke fase perempat final, pastinya perempat final sih. Dan bagus-bagus, kita masih terus melaju di dua kompetisi, Premier League dan FA Cup. Semoga kita bisa melaju sejauh mungkin. Oke, kita luar biasa ya, 10 kali shot walaupun 5 yang off target, tapi okelah, effort yang bagus dari para pemain. Dan juga lawan yang berat, bukan lawan yang mudah. Dan Fabio Silva luar biasa, bagus. Oke, bagus-bagus, mantap. Mungkin menurutku rasanya aku... sebentar, lihat hasil pertandingan yang lain dulu, teman-teman. Tim-tim besar sejauh ini aku melihat menang semua ya. Tottenham menang, Arsenal menang, Liverpool menang walaupun harus melalui babak perpanjangan waktu. Chelsea juga menang walaupun juga harus melalui babak perpanjangan waktu. Terus, sudah ya. Oh, MU kalah ya, MU sudah kalah kemarin ya. Oke. Kita lihat. Wah, ya lagi-lagi teman-teman. Di perempat final kita langsung ditunggu oleh Chelsea. Lawan yang lebih berat, dan kejutan terjadi di Brentford. Brentford lolos sampai ke babak perempat final, tapi harus langsung menghadapi Manchester City. Dan MU, ya betul sekali, MU kalah dari Birmingham, dan Birmingham juga menjadi kejutan di sini. Mereka melangkah sampai ke perempat final, tapi langsung dihadang oleh Spurs di perempat final. Dan Liverpool akan berhadapan dengan Arsenal. Ini juga duel seru di sana. Dan aku belum tahu, kalau melihat menitnya masih menit segini, aku akan main satu kali lagi, teman-teman. Karena ini masih menit 27, jadi masih oke sih menurutku. Dan ini hasil kabar-kabar dari yang kita tawar. Oke, squad rotation chapter 2. Kita lihat. Apa? You back to win your last match without being a full strength. How important was Homotinho performance? Ya bagus sih. Ya menurutku dia boleh lah, he was the key to this victory lah. Karena asisnya itu betul-betul krusial ya. Kalau nggak ada asisnya Homotinho, mungkin akan dilakukan babak perpanjangan waktu. Dan kalau perpanjangan waktu, hasilnya mungkin bisa jadi sama, bisa jadi beda. Maksudnya bisa jadi kita yang lolos, bisa jadi Leicester City yang lolos. Nggak tahu juga, jadi menurutku memang krusial sih. Oke, kita lihat dulu. Balotelli. Mau sih, tapi kayak aku nggak lah ya. Enggak lah, kayaknya enggak terlalu perlu sih Balotelli. Terlalu buang-buang, apa namanya? Ya, wasting aja sih menurutku. Enggak perlu lah untuk Balotelli. Maksudku tuh, Balotelli juga sudah enggak muda lagi. Juga yang enggak yang bagus-bagus banget. Dan kita sudah punya striker-striker yang bagus menurutku. Raul Jimenez tidak terbantahkan lagi. Untuk Fabio Silva juga sejauh ini lumayan bagus penampilannya. Jadi menurutku, ini juga mau sih. Wow, Pedro sih. Willy Saliba juga mau semua, teman-teman. Aduh, bingung aku malahan sekarang. Bur ditawar. Ruben Neves sudah menguasai new skill. Oke. Dan sebentar, aku coba. Aku lihat dulu. Yang pasti aku coba untuk ini dulu. Samuel, gimana ya? Bur apa sih dibeli ya? Waduh, murah banget. Murah banget. Ke release fee-nya aja gimana? Nggak mau ya? Release fee-nya aja lah ya. Coba lah. Terus. Sebentar. Samuel. Tapi memang masih butuh jam terbang sih Samuel sih. Sebentar. Kalau Samuel kita buang. Balotelli aku tolak dulu aja lah. Nggak lah. Balotelli, sorry. Aku nggak lah. Kemarin hanya nyoba-nyoba aja. Yang aku bingung adalah Joao Pedro dan Willy Saliba. Joao Pedro dan Willy Saliba. Willy Saliba itu, aku lihat dulu ya, Willy Saliba itu kita akan bayar 6 juta, 6,8. Terus nanti kalau kita mau beli itu seharga 13.300. Berarti kalau di total ya hampir 20 juta lah, hampir 20 juta. Sedangkan ya masih hemat sih menurutku, karena kita tahu release fee-nya aja tuh 21. Berarti kita di bawah release fee-nya bisa. Market value-nya aja 22,7. Oke sih menurutku. Kalau untuk jadi sebenarnya oke, gajinya juga enggak terlalu mahal sebenarnya. Dan sekarang kalau kita beli sekarang pinjam sekarang itu enggak perlu bayar gajinya. Terus Joao Pedro juga aku pinjam. Nah, kalau Joao Pedro
Wah, kalau ini kayak harus beli tuh, harus-harus ini sih. Kalian lihat tuh, teman-teman. Dia market value-nya itu cuma 15.400. Masih sudah 15.400. Coba aku lihat, release fee-nya tuh bener ya? Bener, release fee-nya 21. Wow, Pedro. Iya, release fee-nya 21, teman-teman. Release fee-nya tuh 21. Market value-nya 15, sedangkan kita sekarang ini beli, kalau beli kita bayar sekarang 2,8, terus nanti kalau mau dibeli itu harga 7,5. Berarti itu hanya 10.300. Wah, murah banget, teman-teman. Asli murah banget sih. Murah banget ini. Kita cuma dapat harga 10.300. 10.300, 10.400 lah kurang lebih. 10.400 padahal market value-nya aja 15.400 dan release-nya 21. Jadi ini murah banget sih. Wow. Kayak kok boleh sih yang ini sih. Menurutku kok boleh nih. Wow, Pedro. Apalagi ini kita cuma pinjam. Ya, istilahnya kalau misalnya jelek ya udah, tapi ya harusnya bagus lah tuh kayak gitu sih. Kayak gini, dia juga bisa heading, speednya juga oke. Harusnya sih bagus sih, wow, Pedro. Oke. Sebentar, aku tawar Ramsdale dulu deh. Tawar Ramsdale dulu aja. Ramsdale, kayak aku sudah menetapkan pilihan Ramsdale dulu aja untuk menambahkan kuota pemain asal Inggris. Aaron Ramsdale, oke. Kalau bisa pinjam. Kalau sekarang aku jadi apa ya, suka pinjam ya, teman-teman ya. Tunggu. Aku lihat dulu. Dia release fee-nya kayak apa sih? Release fee-nya 15.800. Oke. Okay. Market value-nya 12,5. Salah. Ramsdale. Kita coba pinjam dulu. Option to buy, iya. Aku tapi nggak yakin sih dia mau sih. Coba dulu aja lah ya. Tadi berapa? 15 ya? Berarti kalau sekarang ini sekitar 11, 12,5 lah. Sesuai market value-nya. Nanti coba kita naikkan aja. Kalau segini berarti 12 masih main lagi. Nggak apa-apa sih menurutku. 4. Ini berarti 12, 13, 3. 13, 350. 13, 250. 13, 250. Coba gini ya. Kayak gini. Mau nggak? Oke, cobalah. Aku coba dulu aja. Dan kayaknya mungkin aku akan main dulu sekali, teman-teman. Ya, aku akan main dulu sekali aja. Masih menit segini, jadi masih oke untuk main sekali. Ah, masih next. Di next dulu aja. Siapa tahu ada... Kayaknya nggak sempet sih. Langsung main dulu deh kayaknya. Ya, langsung main ya. Menghadapi Sheffield United. Aku bingung sih. Untuk Saliba itu perlu nggak sih? Scouting, apa nih? Dua nama. Scouting, kita lihat dulu ya untuk scouting. Siapa tahu ada yang menarik hati. Scoutingnya England. Siapa ya? Joe Linton ya? Aduh, enggak lah. Kalau Joe Linton enggak lah, males. Untuk di sini, Bustos. Siapa sih? Main siapa ya? Bentar. Bustos. Argentina ya? Aduh, males ya. Enggak real face, soalnya aku agak males ke tandang tuh. Ya, oke lah. Aku... Ada lagi? Sudah kan? Joe Linton kan? Oke lah, langsung... ke pertandingan dulu, teman-teman. Menghadapi Brentford, kita kayak... sorry ke Brentford. Sheffield United agak mirip sih. Logo-logonya agak-agak mirip. Oke, Rui Patricio nggak bisa main. Dan ya, ini kan. Untung Rudy masih bisa fit gitu loh. Karena kayak gini. Ini kalau Rudy kuning gini, repot sih. Terus, Vitinha nggak bisa main. Di sini akan mainkan Saiz, menggantikan Boli. Oke, terus Boli aku gantiin dengan... Kilman. Terus di back sayap aku bawa Hover. Aitnori aja. Hover aja deh. Aitnori aku pasang. Terus Shabani. Pedro Neto akan kembali bermain menggantikan Podence. Terus Fabio Silva. Aku bawa Samuel aja. Terus di sini aku bawa Trincao. Aku masih akan menaruh Trincao di cadangan dulu, jadi nggak akan langsung aku paksakan untuk langsung bermain. Bawa Syabani dan bawa buat nggak bisa main. Ngomong kok kayak aku butuh main tengah ya, teman-teman. Karena Daniel tuh sering kayak gini sih. Coba deh nanti lihat dulu deh. Ini Daniel Podence aku bawa juga lah. Syabani, Daniel Podence. Ya sudah, dan kaptennya Raul Jimenez. Terus tight markingnya 5 back lagi. Wah, parah sih. McGoldrick atau Ryan Brewster?
Okay. Kalau McGoldrick itu kayak aku kan lebih ke Ryan Brewster aja ya. Okay, sudah. Dan jersey mereka nggak masalah ya, tapi coba lihat jersey keduanya dulu. Okay, pink. Unik juga jersey ya. Dan ketiganya putih. Ya sudah, pertama aja lah, nggak apa-apa. Oke, langsung aja teman-teman, langsung aja kita kick off. Oke, kita main kandang lagi teman-teman. Kita main kandang lagi dan kali ini menjamu Sheffield United. Semoga kita bisa, ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin karena setelah ini kita akan bertandang ke Anfield. Langsung ke Anfield, jadi ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin, jangan sampai terpleset di sini. Fokus, waspada, tidak meremehkan, itu yang penting. Kita main kandang lagi, apalagi kita main kandang, jangan sampai meremehkan di sini. Karena keuntungan jelas di kita, secara posisi, secara kualitas kita jauh lebih unggul di sini. Tapi ya kembali lagi, hati-hati karena lawan menggunakan formasi 5-3-2. Jadi otomatis mereka pasti mengandalkan serangan balik yang berbahaya. Oke, Semedo. Raul Jimenez. Tidak ada yang menyambut, sayang sekali. Dan Pedro Neto. Ah, sayang sekali. Bagus tadi. Bagus sekali Raul Jimenez dan sayang sekali tidak ada yang menyambut tadi dan kesalahan terjadi. Raul Jimenez kembali dan shooting. Aduh, agak tipis ya. Agak tipis dari Pedro Neto, sayang sekali. Oke. Phillips umpan ke depan pada McGoldrick. Flag, Lundstram, Egan umpan ke depan kepada McGoldrick. Masih dikuasai oleh Sheffield. Ayo Moutinho, kesalahan dari mereka. Woi. Ada mah Raul Jimenez. Ayo masuk. Oke. Ruben Neves. Masih ke. Kita terus menekan pertahanan dari Sheffield ya, betul-betul menekan dari menit awal. Ait Nouri umpan pada Ruben Neves. Gagal. Sayang sekali dan kembali dibuang, kembali throw in untuk kita. Oke, kembali ke Ruben Neves. Umpan dulu ke Ait Nouri. Crossing Pedro Neto. Kembali ke Ait Nouri. Masih Ait Nouri. Gagal. Masih Ait Nouri. Ruben Neves. Umpan. Aduh, tadi terhalang. Langkahnya terhalang. Semedo. Dan dongker. Kembalikan ke Semedo. Masih Semedo. Moutinho. Umpan pada Ait Nouri. Ruben Neves. Umpan. Jimenez. Aduh, bagus tadi umpannya. Bagus tadi. Jimenez berlari dan... Oh, ternyata corner, berarti deflection tadi ya. Ruben Neves. Umpan ke tengah. Adama Traore. Ait Nouri. Bagus sekali tadi sebuah tendangan volley dari Ait Nouri. Tapi masih bisa ditepis, masih bisa ditip oleh Phillips tadi. Wih, bagus sih. Volley yang sangat-sangat luar biasa dari Ait Nouri. Dan kembali corner. Ruben Neves. Umpan. Neto. Gaet Nouri. Ruben Neves. Maju. Umpan. Gagal. Oke, Brewster. Kita lihat Brewster sampai di belakang loh. McGoldrick. Kesalahan. Cody. Ruben Neves. Masih Ruben Neves. Masih Ruben Neves. Ruben Neves. Menusuk dari sisi kiri. Ruben Neves. Masih Ruben Neves. Gagal tadi, masih aku ke back pass ke Pedro Neto tapi gagal. McGoldrick sendirian di depan. Wow, tabrakan terjadi. Masih McGoldrick. Norwood berikan pada Lundstram. McGoldrick bagus sekali. Saiz berhasil merebut bola dan ini dia Saiz. Jimenez gagal. Raul Jimenez. Oke, Ruben Neves. Ait Nouri. Gagal. Oke, masih terus dikuasai oleh kita. Oke, bagus sekali Ait Nouri. Masih Ait Nouri. Ah, gagal, maksudnya aku berikan umpan ke sana, ke siapa tuh tadi yang maju. Dan keluar.
Oke, luar biasa. Luar biasa tekanan yang dilakukan oleh Wolves dan Donker umpan pada Moutinho, tapi belum ada gol. Walaupun kita terus menyerang tapi belum ada gol yang tercipta. Nelson Semedo. Semedo gagal kontrolnya. Sayang sekali Norwood sekarang. Lundstram kembali tidak terarah umpannya. Cody umpan ke kanan pada Semedo. Moutinho. Adama Traore. Bagus sekali Adama Traore. Crossing. Wih. Aduh, sayang banget. Kembali peluang kena tiang kali ini, teman-teman. Oke, Semedo sekarang. Moutinho gagal. Umpannya enggak sampai tadi. Igen. Moutinho, Semedo. Gagal. McGoldrick. Umpan pada Stevens. Masih Stevens. Ke belakang pada Igen. Umpan ke depan pada McGoldrick. Stevens. Umpan lagi pada McGoldrick. Berhasil kali umpannya. Umpan. Oke, dituju oleh. Oke, bagus. Oke, ayo Raul Jimenez sekarang. Umpan. Ayo Pedro Neto. Masih Pedro Neto. Umpan. Adama Traore masih melambung tadi juga dari Adama Traore, sayang sekali. Oke, masih kesulitan teman-teman. Sebetulnya tuh untuk menembus sudah bisa ya. Berkali-kali kita peluang cukup banyak, tapi memang entah belum beruntung. Kalau menurutku kali ini bukan masalah penyelesaian akhir, tapi belum beruntung aja sih menurutku. Sebetulnya sudah bagus. Effort yang dilakukan oleh para pemain itu sudah bagus, tapi setelah itu shotnya 5 teman-teman, tapi on targetnya hanya 1. Oke, flex sekarang. Baldock umpan ke depan pada McGoldrick, ada Saiz di sana. Moutinho dan Donker. Umpan pada Ruben Neves. Masih Ruben Neves. Umpan, aduh salah. Oke, hati-hati Brewster sekarang. Norwood 1 menit tersisa injury time. Oke, Stevens umpan ke depan pada McGoldrick. Oke, bisa diamankan. Selesai. Aduh. Sayang sekali. Masih kosong-kosong pada peluangnya banyak sebetulnya. Ada yang kena tiang, ada yang bisa ditepis. Yang on target itu berarti yang tadi tendangan volley-nya Aitnori berarti ya. Bagus sih. Performa kita jauh-jauh, sangat jauh berbanding terbalik dengan Sheffield ya. Sheffield betul-betul tidak bisa ngapa-ngapain di babak pertama. Mereka dikurung habis di pertahanan mereka sendiri. Bahkan mereka kayaknya hanya sekali menyerang ya. Sekali sampai di kotak di pinggir-pinggir kotak penalti lah. Tapi bisa direbut lagi. Ya oke lah, kita harus bisa terus menekan mereka di babak kedua. Oh, Brewster ditarik keluar. Aku akan tight marking lagi. Ganti siapa sih? Oke, McBurnie ya. Sebentar, siapa yang akan kita tight marking? Oke, kita lihat McBurnie. Iya, McBurnie ya salah. Oke. Dan mereka mulai meningkatkan serangan, teman-teman. Kita lihat apakah yang akan diperbuat oleh Sheffield. Maju. Oke, Semedo sekarang. Masih Nelson Semedo. Salah. McGoldrick. Lundstram kepada Norwood. Masih Norwood. Bagus sekali. Bersih. Tackle yang bersih dari Semedo. Ayo serang balik. Cari posisi dong. Masih Semedo. Pedro Neto. Aduh, sayang sekali. Gak sampai tadi umpan terobosannya. Verrips. Umpan ke depan. Ada Saiz. Amankan dulu Saiz. Oke, amankan dulu ke Rudy. Oke, bagus. Oke, Rudy umpan pendek aja kepada Cody. Kita terus harus bisa mengontrol permainan di sini. Oke, Aitnori umpan. Semedo. Moutinho. Kembali ke Semedo. Dan Donker. Semedo. Oke, bagus Semedo. Jimenez.
Raul Jimenez terlalu memaksakan diri. Kali ini terlalu memaksakan diri Raul Jimenez. Norwood, Stevens, James Hyde ke depan pada McBurney. Oke, flex sekarang. Lundstram berikan bola ke kanan pada Baldock. Baldock change side ke Norwood. Lundstram. Umpan, ada McBurney di sana. Oke, Baldock. Masih Baldock. Menusuk ke tengah. McBurney fokus. Bahaya, itu peluang pertama mereka. Shooting pertama mereka di pertandingan kali ini dan sudah menit ke-61 ngomong-ngomong. Kita harus segera kalau bisa mencetak gol karena waktu terus berjalan dan masih kosong-kosong. Oke, tadi peluang, sebuah peluang dari McBurney. Kita lihat mulai berbahaya ya, mereka mulai untuk keluar menyerang dan ada pergantian pemain dari mereka. McGoldrick digerakkan oleh Burke. Oke, Rudy umpan pendek aja kepada Cody. Langsung ke kiri pada Ait Nouri. Ruben Neves kembali ke Ait Nouri. Ke tengah pada Den Donker. Oke, Nelson Semedo. Jimenez. Moutinho maju-maju. Oke, Semedo. Crossing. Jimenez. Aduh, masih melebar headingnya. Udah free header tadi padahal. Sebenarnya lumayan free header, tapi sayang sekali masih melebar heading dari Raul Jimenez. Oke, bagus tadi. Bagus tadi tusukan dari Semedo dan crossing yang bagus juga. Sayang sekali headingnya masih melebar dan kurang bertenaga tadi headingnya ya. Oke, masih kosong-kosong teman-teman. Verrips umpan ke depan. Burke yang dituju. Dan Donker. Moutinho berikan ke kanan pada Semedo. Raul Jimenez umpan pada Pedro Neto. Oke, Moutinho kembali ke Den Donker. Gagal saya. Dan pelanggaran. Oke, menarik ini pelanggaran. Sebetulnya aku nggak tahu sih. Mungkin harusnya enggak ya. Harusnya bukan. Coba kita lihat lagi dulu aja. Dan sebelum itu akan mengganti pemain dulu nanti. Dan ini peluang bagi Ruben Neves. Kita lihat tadi Raul Jimenez di agak disikut atau di oleh Chris Basham ya. Aku akan ganti pemain teman-teman. Dan ini peluang bagi Ruben Neves. Adama Traore akan menggantikan dengan Trincao dan ini akan menjadi pertandingan debut bagi Trincao. Dan itu dulu aja. Oke, ini dia debut pertama bagi Trincao bersama dengan Wolves menggantikan Adama Traore. Ini dia Francisco Trincao. Aku coba lihat ya, Trincao bisa free kick gak sih? Gak bisa ya, gak terlalu bisa ya. Ruben Neves, oke. Ruben Neves. Sayang sekali deflection ya. Pelanggaran. Oke. Oke, tadi Den Donker dianggap melakukan pelanggaran. Ya, mungkin agak sedikit berbahaya ya. Clearance-nya atau passing-nya agak sedikit berbahaya tadi memang. Juga agak sedikit mengenai badan dari main Sheffield ya. Siapa ya? John Flagg kayaknya. Oke, O'Connell akan ambil free kick. Umpan ke depan langsung kepada McBurney yang dituju. Fokus Lundstram sekarang. Lundstram, Norwood, McBurney. Oke, bagus. Bukan pelanggaran. Umpan ke depan langsung, tapi tidak ada yang menyambut. Oke, Ait Nouri. Gagal. Awas, fokus. Burke. Oke, flex sekarang. Umpan pada Stevens. Mereka mulai menyerang, teman-teman. Oke, bagus. Cody berhasil merebut bola. Masih corner Cody. Cody ikut membantu penyerangan. Serangan balik. Ayo. Cody. Aduh, mau aku shoot terlalu lama. Salah. Aduh, sayang sekali. Harusnya aku umpan ya tadi ya. Oke, Ruben Neves masih ada peluang.
Salah kontrol. Salah passing kali ini. Fokus, fokus, tenang, 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 tenang. 10 menit lagi, teman-teman. Maju dong. Wah, wah. Bagus, bagus tadi dari John Rudy. Bahaya tapi sangat-sangat berbahaya tadi dari Mark Burney. Sebuah serangan balik yang bagus dari mereka. Kita lihat, bagus sih itu. Dan beruntung, Rudy bagus refleksnya. Oke, mantap, mantap. Aku akan bermain lagi, teman-teman. Dua pemain sekaligus, dua slot tersisa akan aku manfaatkan di sana. Oke. Ait Nori sih, capek sih. Smedo bisa kah? Nggak bisa ya. Hover bisa? Nggak bisa juga. Tapi kayak aku akan paksakan aja deh. Jadi Smedo akan main kiri dan Hover akan main kanan. Terus aku akan masukkan Daniel Podens di depan. Oke, sudah. Oke, corner sekarang. Norwood akan ambil corner. Umpan ke tengah. Buang-buang Saiz. Buang Saiz. Oke, bagus. Daniel Podens berhasil merebut bola. Umpan pada Ruben Neves. Semedo menusuk dari kanan. Raul Jimenez. Oke, Ruben Neves. Salah. Daniel Podens. Gagal, sayang sekali. Serangan baliknya gagal. O'Connell, Egan. Oke, masih mereka kuasai bola. O'Connell. Lulu, umpan kemana? Chris Basham. Umpan ke depan. Cody. Salah. Oke, bagus, Cody. Bagus tadi Saiz. Luar biasa Saiz. Itu kalau nggak di-tackle, kalau nggak mengenai Saiz itu mungkin juga akan berbahaya. Bagus juga Cody tadi. Kalau itu nggak di-halo sama Cody, itu passing-nya akan sampai. Sampai ke McBurney dan fatal, one on one. Waduh, kayak akan imbang 0-0, teman-teman. Oke, Norwood akan kembali ambil corner. 2 menit tersisa, 1,5 menit bahkan. Norwood umpan, buang-buang. Fokus. Oke. Sander Berge tadi. Headingnya masih melambung tadi. Oh, masih melebar. Sorry, maksudnya melebar. Oke, aku akan umpan pendek aja. Supaya kita bisa mendapatkan bola. 1 menit tersisa. Saiz. Oke, hover. Umpan ke tengah pada Den Donker. Udah capek sih. Moutinho. Masih Moutinho. Trincao. Masih gagal. Raul Jimenez. Ya, okelah. Sudah, teman-teman. Gak beruntung ya. Menurutku gak beruntung di pertandingan kali ini. Terutama di babak pertama ya. Peluang tuh banyak banget sih. Tapi, iya. Pertama mereka cukup ketat. Kiper mereka bagus juga. Juga keberuntungan mereka bagus. Karena beberapa juga sebenarnya bukan masalah faktor kiper, tapi beberapa juga keluar off target gitu. Peluang-peluang kita tuh off target gitu dulu. Jadi ya, oke lah, bukan harinya Wolves menurutku. Sebetulnya harinya Wolves, performa kita bagus, tapi bukan harinya Wolves karena kita nggak berhasil mencetak gol. Ya udahlah, oke lah. Oke, dan ya Verrips ya, main bagus Verrips menjadi man of the match. Tapi menurutku performa pemain bagus di depan maupun di belakang bagus. Di babak kedua, Cody maupun Saiz itu bagus, sama-sama bagus, betul-betul berhasil menggagalkan peluang-peluang yang ada. Jadi luar biasa. Dan Liverpool menang, City menang, Arsenal menang, Spurs menang, berarti kita turun. Yang pasti kita turun. Chelsea juga menang, MU menang. Oke, Leicester City kalah dari Everton 3-0 dan kita akhirnya turun. Kembali harus turun tahta ke peringkat kedua. Poin kita jaraknya sekarang 2 poin dengan City dan kita sekarang berjarak 3 poin dari Liverpool. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Dan setelah ini kita akan langsung head-to-head melawan Liverpool. Oke, kita lihat dulu tentang Aaron Ramsdale. Mestinya ini sudah ada kabar dari Ramsdale. Ini dia, Aaron Ramsdale. Semoga mau. Betul-betul butuh sih. Kalau kiper aku harus beli. Decline, nggak mau teman-teman. Bur, nggak mau ya. Ya udahlah, nggak apa-apa.
kayaknya mungkin Ramsdale akan aku beli aja deh, kayak cukup deh untuk loan-loannya, cukup kayak akan aku beli aja untuk Ramsdale. Iya, ya udahlah. Aku akan coba next dulu, next kali, terus habis itu aku akan ini sudah menit ke segini ya, tapi ya. Enggak apa-apalah, sebentar lagi ya, sebentar lagi satu lagi. Aku akan tawar Ramsdale dulu aja. Beli aja lah, enggak apa-apalah. Berita lagi apa nih? Oh, enggak lah, enggak boleh. Jelas enggak boleh. VT-nya itu bagus banget. Aku tidak akan menjual VT-nya, aku akan tolak dulu aja untuk VT-nya. Jelas ditolak. Terus kalian coba komen teman-teman ya, masalah itu Willy Saliba dan Joao Pedro gimana menurut kalian? Ramsdale coba aku tawar dulu aja deh. Ya, langsung ke release fee-nya aja, terus aku kasih 3 tahun. Gaji naik dikit lah ya, udahlah ya, cukup ya, cukup. Oke, udah. Ya, kalian aku mohon pendapat kalian teman-teman untuk Joao Pedro, terutama untuk Joao Pedro sih, karena menurutku Joao Pedro itu kok murah banget, kayaknya sayang untuk dilewatkan. Gimana menurut kalian? Dan juga Willy Saliba. Ya udahlah, segitu dulu aja. Nanti kita ketemu lagi, ini hari apa? Jumat ya, berarti Senin ya. Senin lagi, Senin kita ketemu lagi. Ya udahlah, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching, and see you in the next video. Bye-bye.